10 September Cornet ya. Kita mulai dengan satu paper. Cuma di sini harusnya printer paper ya. Tidak square, tapi dia agak sedikit tidak square ya, rectangular ya. Jadi ini saya potong, saya gunting ya, supaya dia rectangular ya. Karena printer paper kan datang rectangular ya. Terus di sini kita tekuk seperti ini ya. Terus di sini kita tekuk seperti ini. Oke ya. Terus di sini kita tekuk begini. Ya, kita balik seperti ini. Terus di sini tekuk seperti ini. Oke. And then ini di sini dulu mulai ya. Ini kita tekuk seperti ini. Terus seperti ini ya. Terus di sini kita buka seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Cornet, what is cornet? Like this.